Hey guys, balik lagi di channel Ahmad 127. Kali ini gue bakal nge-review map Redstone yang berjudulkan Tamagotchi Pet. Jadi map ini dibikin sama teman gue, dia itu jago di bidang Redstone. Dia juga punya channel YouTube, kalian bisa cek linknya di deskripsi kalau mau mampir ke channelnya. Di situ ada konten-konten yang menarik, kalian wajib mampir ke channelnya. Oke, seperti yang gue bilang tadi, Tamagotchi itu kayak game zaman dulu. Ya sebenarnya gue nggak tahu Tamagotchi itu apaan, tapi setelah nonton videonya si Korib ini, jadi Tamagotchi itu tuh kayak game PAU gitu, tapi versi jadulnya guys. Ya gitulah ya, kita harus dirawat, kasih makan, pelihara, dan lain-lain. Ya guys, sebelum lanjut ke videonya, dimohon untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke guys, di sini itu adalah lobbynya. Nah, sini ada lobby informasi Indonesia Creation by Korib Redcraft. Selamat datang pada Tamagotchi Indonesia, 100% buatan Korib dari mesin dan desain. Memiliki dua ekspresi sesuai kondisi, yaitu senang dan sedih. Ya, jadi Tamagotchinya itu punya ekspresi senang sama sedih. Oke, note. Catatan, Tamagotchi dapat mati. Tamagotchinya bisa mati kayak sekarang ini, lihat nggak hidup. Apabila Tamagotchimu lapar, berikan apel merah. Apabila Tamagotchimu bosan, berikan bola slime. Aduh, mending gua ini ya, nggak usah baca tutorialnya, lagian gua udah lihat videonya, video yang dari dianya, jadi gua tahu apa yang harus gua lakuin di map ini. Di sini gue bakal jelasin yang di sini dulu. Ini ada bacaan lama menunggu butuh hadiah. Kini Anda dapat mempercepat BAB 50% dengan potato racun. Nah, jadi si yang Tamagotchi ini tuh bisa BAB ya, bisa ee. Jadi kalian bisa dapat hadiahnya kalau nggak salah itu katanya dari sini ya. Nah, tuh ambil hadiahmu. Ya gue nggak tahu juga artinya apa ya maksudnya. Yang penting di sini nih ada list ininya ya, daftar dari ininya. Di sini kan ada ender chest nih. Pas kita taruh satu, di situ ada barang-barang yang lumayan menarik yang bisa kalian dapetin. Tapi gua nggak tahu fungsinya buat apa di map Tamagotchi ini ya, biar lebih apa ya? Biar lebih menarik aja gitu loh, daripada ini doang Tamagotchinya doang. Jadi dia itu nambahin prize gitulah, hadiah ya. Ini kalian lihat tuh ada tai. Nah, di sini juga nanti tampilan Tamagotchinya itu di sini ya. Di sini ada mata, mulut, di sini nanti kayak senyum, sedih gitu ya. Di sini ada daftar, ada apa namanya ini? Semangka gitu, semangka emas, apa lemas. Dan di sini juga ada darahnya guys. Lihat ada persentasenya 195 sampai 3%. Dan di sini darahnya 60% ya, dikit banget. Di sini ada catatan, nyawa akan berkurang apabila seluruh bar habis. Nyawa Tamagotchi. Nah, ini gas nyawanya ya. Dan di sini ada pertanian ya, di sini gunanya buat kalian ngasih kayak semangka emas itu kalau misalkan di sini kan ada nih chest. Jadi kalau misalkan Tamagotchinya itu sedih, itu artinya sakit. Jadi kalian harus ngasih apel ke ininya coy, apa namanya? Kesini nih, nanti masukin kesini buat senengin si Tamagotchinya. Sini gue bakal jelasin di sini nih guys ya. Jadi kalau misalkan udah habis, kalian bisa ambil dari sini. Tapi karena ini mode kreatif, jadi gue saranin langsung ambil aja di sini ya. Oke, di sini ada hiasan. Ini apa guys? Portal surga apa? Hoax zaman dulu ya. Gue pernah coba guys, gagal parah. Ternyata itu mod. Semua orang ketipu anjir. Nah, di sini juga ada yang namanya totem. Jadi kalau misalkan Tamagotchinya mati kayak kelaparan atau nyawanya habis, kalian bisa hidupin Tamagotchinya lagi dengan nyalain totem yang ini guys. Di sini ada info, totem ini dapat menghidupkan Tamagotchi yang telah mati. Pengembalian ruh ke dunia membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tunggu dan bersabar. Di sini tuh lama banget ya. Di sini guys. Jika Tamagotchi mati, hidupkan dengan totem ini. Saat totem dihidupkan, Tamagotchi akan hidup kembali dalam 20-35 menit. Mohon bersabar. Nah guys, sini dia itu
cuman pakai satu comment block, yaitu yang pakai title atas, sisanya ini ya pakai redstone. Kalian lihat, wah mantap guys, udah kayak ini ya Mumbo Jumbo yang YouTuber jago redstone itu. Sini tuh pakai redstone semua guys. Jadi Tamagotchi ini tuh masih masuk akal kalau dibikin di survival. Jadi makanya agak lama tadi 25-30 menit karena proses redstone-nya itu tuh ini ya agak lama. Di sini daripada banyak lama, gue bakal hidupin langsung Tamagotchi-nya aja. Kalian lihat di sini padahal belum hidup, tapi ini ya nyawanya udah mau berkurang. Sini cara ngehidupinnya di sini, guys, ada catatan. Tetaskan telur Tamagotchi hanya satu kali ditetas. Oke, sini kalau kalian pencet bakal hidup ya ininya, Tamagotchi-nya bakal lahir. Oke. Jadi dan muncul guys gambar wajah ya. Dia lagi sedih soalnya di sini ya, lihat kalian lihat nyawanya dikit banget. Nah, seperti yang tadi diinstruksikan ya, gue harus ngasih apel emas guys di sini ya. Oke, ini bakal berkurang. Sini gue bakal kasih apa namanya, nah ini semangka emas. Nah gitu guys, gue bakal ini lagi apa, ngasih apel. Nah ini ya di sini nih, sama slime itu ibaratnya kayak mainannya ya. Oke, jadi kita tunggu apakah berhasil atau air matanya hilang guys. Smile. Bagus, tersenyum ya, senyum coy ininya Tamagotchi-nya. Dan sini nyawanya nggak bertambah, cara namanya gimana sih gua lupa. Nah, lihat guys, statusnya nambah ya. Apelnya tadi gue kasih apel dan nambah di situ. Sini juga nambah. Dan darahnya kenapa nggak nambah guys? Gue nggak tahu ya. Oke, di sini gue mau cobain apa ya? Kalau misalkan malam itu kita nggak bakal bisa berinteraksi sama si Tamagotchi ini guys. Gue pernah lihat ya, keren banget coy. Sini gue bakal setting. Kita gue iniin dulu ya. Game. Nah, tadi gue always day sini. Coba kita malamin langsung ya. Time kita pilih yang sunset aja. Biar kita bisa tahu prosesnya ya. Di sini kan kalian lihat tuh bangun senyum-senyum, gak tahu kenapa ya. Gak ada yang lucu padahal. Oke, di sini sunset. Kalian lihat, wow. Hello motherfucker. Sini kata gua ya guys, pemandangan di sebelah kiri itu jauh lebih indah daripada yang sebelah kanan ya, karena gua juga suka kayak redstone gitu guys sama comment block. Jadi gua tuh kayak suka program di game Minecraft lah ya. Nah di situ juga gua ada map project juga kayak Tamagotchi, tapi ya bukan Tamagotchi lah ya. Ada lagi tapi pakai full comment block. Di sini kan pakai full redstone nih. Nah sini gue bakal coba bikin map kayak gini juga dan bakal nge-showcase. Oke guys, aduh gue nggak lihat prosesnya lagi. Tuh ya guys, ini ya merem tadi kan matanya tuh di sini nih tepat gitu ya kan. Kalau misalkan gini matanya dia tuh kayak tidur. Jadi kita nggak bisa berinteraksi sama si Tamagotchi-nya. Nah sini nggak aktif soalnya pasti dia pakai yang ini guys, apa yang ini ya. Nah daylight sensor, gue nggak tahu letaknya di mana ya. Di sini gue nggak paham soalnya bukan gue yang bikin guys ya, gitulah ya. Nah di sini gue nggak mau lama-lama di sini nih, di daerah sini, soalnya satu redstone aja yang gue ancurin pasti bakal kacau di seluruh mesin ininya Tamagotchi-nya. Oke, di sini gue bakal ngesiangin aja langsung time day. Nah oke bangun, nah langsung melek guys. Nah di sini gue mau cobain
matiin si ininya ya, terus ngehidupin lagi pakai totem. Tapi gimana ya kalau misalkan udah terlanjur sehat kayak gini, katanya darahnya itu nggak bakal berkurang guys, jadi dia tuh nge-stay di sini. Cara ininya gimana sih? Kalau nggak salah pakai ini nih ya, racun ya. Iya pakai racun. Gua gimana sih? Nah sini ya, gua bakal ambil racun di sini. Ambil satu stack lah. Nah, gua harus lempar ke sini apa ya? Kurang jauh. Kurang ini ya. Ini nambah nggak sih? Guys, oh iya masuk. Oke, okay. Nice. Ini berkurang ya. Mungkin bentar lagi dianya mati ya. Parah guys, jahat. Kita bakal ngebunuh Tamagotchi-nya. Oke, okay, di sini ya mungkin butuh beberapa waktu ya. Ini apa ini? Tempat sampah item dan blok. Oke. Okay. Nah ini ada tempat sampah ya. Ini apa ini? Oh, ini datang. Oke, ini lama-lama berkurang. Ini guys ya. Kalau misalkan udah habis mungkin health-nya ini atau darahnya bakal berkurang dan dianya bakal mati. Dan gue bakal coba ngehidupin Tamagotchi-nya pakai apa namanya? Totem. Oke, di sini masih belum ya, tapi ininya ini coy, apa namanya? Status ininya. Ini tuh semuanya kayak kesehatan ya, yang 4 ini nih. 1, 2, sini nih. 3, 4. Yang ini guys. Nah, kalau misalkan udah habis semua, mungkin ini ya bakal berkurang kayak tadi pas gua baru mulai kan itunya kosong nih. Walaupun Tamagotchi-nya nggak hidup, ininya ini ya ada darahnya terus berkurang. Sumpah guys, gua mau bikin yang kayak gini juga ya. Gua belum tentu bisa sih kalau redstone emang udah paham, tapi kalau misal udah berbelit-belit gini lumayan agak susah ya. Jadi si apa ini, si Korib ini tuh jago banget guys dalam hal redstone ya. Kalian wajib mampir ke channelnya, itu tuh bagus-bagus kontennya, banyak review showcase gitu. Dia juga jago build ya, bukan redstone doang, dia juga jago build itu yang apa, Idul Adha ya, yang spesial Idul Adha. Dia tuh bikin patung domba yang lagi dipencet sama bapak-bapak. Itu bagus sih, mantep. Oke, dia udah mulai cemberut lagi ya. Tinggal tunggu. Ini kayak masih ini. Oh, oke. Makin berkurang. Oke, cepet nangis. Gua jahat banget, guys. Ya enggak apa-apa, ini kan kayak showcase gitu ya. Kita harus nunjukin semua fitur-fitur di sini. Aduh guys, malah malam tidur. Tidurnya sambil nangis ya. Ya guys, ini momen-momen yang gua tunggu. Ayo, satu lagi darahnya, please mati. Lama banget. Kayaknya yang totem ini enggak jadilah ya, yang penting berhasil. Gua tahu kalau kalian mau ininya. Lihat fullnya, lihat di videonya si ini Korib Red Cliff itu ya. Dia itu enggak yang kasih ininya, gue nggak tahu dia tuh rekrut berapa lama di sini. Gue ngantuk banget, dah malam ini ya. Gue kalau rekaman itu setiap malam, kadang sore sih ya, jadi kebiasaan malam lah ya, soalnya sepi. Oke, mati guys Tamagotchi-nya. Bye. Yes, akhirnya dia mati. Oke, masalahnya gue tuh malas banget ngehidupinnya. Tapi kalau misalnya di sini bakal hidup lagi nggak ya? Tapi katanya cuman hanya satu kali tetes. Coba. Ya guys, emang bener ya.
Aduh, gue males banget guys. Asli, maaf banget ya. Gue gak bisa record sampai yang totem yang ini ya, yang bagian totem ini. Yang penting inilah ya, kalau pas dipencet si yang Tamagotchi-nya itu bakal muncul lagi. Terus darahnya itu lama-kelamaan bakal full gini guys. Tapi itu lama banget, bisa sampai 30 menit, setengah jam ya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan pencet like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau download mapnya, silakan gua sediain linknya di deskripsi. Oke, salam dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.